Keistimewaan keluarga Ibu Helena Veronica Siwantio yang saya kasihi. Selamat sore, berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Sehat semua? Sehat. Sekarang beri senyum termanis untuk yang di samping kiri kanan. Monggo silakan. Sudah? Nanti kalau kepada Tuhan semua masuk surga. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua pada sore ini diundang oleh keluarga untuk mengenang Ibu Helena Veronica Siwantio yang 40 hari lalu dipanggil Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan hati kita, kita mohon ampun dari Tuhan supaya kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Menyanyikan lagu tobat. Bagi jiwa yang mencari Dia.
dengan pertolongan Tuhan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Selain Bapa selain Anak.
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kup yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kup yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara Saudari dan anak-anakku yang terkasih, selamat sore, berkat dalam. Saya dua hari ini bisa arwah terus. Kemarin saya bisa arwah di Tiang Uting. Lalu tadi pagi saya bisa arwah lagi. Lalu sampai Delingan. Lalu sore ini bisa arwah lagi. Siapa tahu besok pagi bisa arwah lagi. Pada saat kita merayakan Ekaristi, mengenangkan saudara-saudari kita yang sudah meninggal, itu berarti bahwa kita diingatkan bahwa kita semua, siapapun dia, saya dan Anda, itu nanti akan mati. Betul enggak Bapak Ibu? Betul. Sadar enggak bahwa pada saat kita misa itu kita mengingatkan, oh besok-besok saya juga akan mengalami hal yang sama. Artinya bahwa siapapun kita, dengan kapasitas apapun kita, pada ujungnya adalah kematian. Hanya tinggal tergantung umurnya panjang atau singkat. Ibu Helena usianya 94. Yang tadi pagi saya berkati jenazahnya 92. Tanggal 7 saya bisa arwah, saya bisa ulang tahun ke 92 secara online. Lalu seminggu berikutnya beliau meninggal. Yang ini mana lebih tua lagi? Bapak Ibu yakin tidak sampai di sini? Saya tidak yakin. Pemasmur mengatakan kita 70 tahun, 80 jika kuat. Ibu Helena itu termasuk orang nekat, sudah 94 tahun. Tapi bagi saya bukan soal dia usia panjang atau singkat, tapi yang paling penting adalah bahwa hidup yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi hidup yang bermakna bagi dirinya, tapi juga bagi sesama yang lain. Orang boleh memiliki usia yang panjang, orang boleh terkenal di mana-mana, orang boleh terkenal di mana-mana, tapi kalau hidupnya tidak berarti untuk yang lain, lalu apa kita hidup? Hidup walaupun singkat, tapi memiliki arti, memiliki berkat untuk orang lain, maka itulah yang perlu dibangun oleh kita. Pada hari ke-7 saya diminta oleh keluarga untuk mendoakan beliau. Di Karanganyar lalu naik ke sana jauh lagi, bukan di Delingan. Di Pohkuning itu apa lagi, masuk ke dalam lah. Itu pekuburan yang paling lama. Saya mendoakan bersama keluarga di tempat itu. Satu yang bagi saya menarik bahwa keluarga berbagi cerita bahwa Ibu Helena adalah orang yang luar biasa untuk kehidupan mereka. Dan bagi saya itu sesuatu yang berarti bahwa orang bisa memberi kesan positif tentang seseorang yang pernah mendapatkan pengalaman kebaikan dari hidupnya. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan bersama
bahwa kita semua nanti akan mengalami yang sama. Dan karena itu saya ingin berpesan, yang pertama, jadilah hidup kita itu berkat untuk sesama. Lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita, bagaimana kita hadir memberi berkat, memberi sukacita, memberi kebahagiaan untuk siapapun. Bacaan Injil hari ini memberikan ajakan untuk kita bahwa sumber dari berkat itu adalah Yesus. Sumber dari berkat itu adalah Allah. Kalau kita ingin supaya kita menjadi berkat, Yesus mengatakan dalam Injil, "Datanglah kepada-Ku." Karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Kalau kita ingin menjadi orang yang penuh berkat, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, sumbernya satu, datang kepada Yesus. Melekat, menyatu dengan Yesus. Supaya Yesus tinggal dalam diri kita dan terpancar dalam sikap dan cara hidup kita. Hanya persoalannya adalah kita mau datang kepada Yesus kalau kita memang sungguh-sungguh menderita. Kalau kita memang sungguh-sungguh susah. Pada saat kita mengalami sebuah sukacita, mengalami kebahagiaan, kadang orang mengabaikan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita itu menjadi berarti, kuncinya sederhana, dekat dengan Yesus. Selalu menyatu dengan Yesus. Caranya adalah tekun dalam doa-doa kita. Kita kalah kalau berdoa dengan teman-teman yang Kristen. Kita kalah kalau berdoa dengan teman-teman yang lain. Maka tidak heran bahwa kita seringkali hanya mengeluh dan mengeluh. Karena apa? Karena kita memisahkan diri dari Tuhan. Maka Yesus dengan jelas mengatakan, datanglah kepada-Ku, melekatlah dengan Aku, tinggal bersama Aku, supaya kamu bisa berbuah. Maka doa adalah sesuatu yang penting. Ekaristi sesuatu yang penting untuk hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, saya itu tugas di Purwodadi. Luasnya Purwodadi itu seluas Ketikepan Surakarta. Jadi pusat ada di sini, Purwodadi, Purwodadi, tapi tempatnya sampai Klaten. Stasi saya itu 1,5 jam pergi ke stasi, pergi ke kapel yang paling jauh di Juanda. Kalau di Kelenco dulu saya besar bisa 800-900 orang. Saya hari pertama juga tiba di Purwodadi bisa dengan 10 orang di lingkungan. Dan usianya muda-muda semua, 53 ke atas. Yang muda-muda sudah tidak ada, kebanyakan pergi ke kota. Kalau romo tidak bisa, mereka ibadat malah semakin berkurang. Kalau ada yang mau datang bisa, hari Minggu jumlahnya lumayan banyak. Paling 30-40. Tapi kalau ibadat biasa 10-15. Orang tidak punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Orang tidak punya keinginan untuk selalu menyatu dengan Tuhan. Itulah persoalan kita. Maka hari ini Yesus ingin mengatakan kepada kita semua, kalau kita ingin damai, kita ingin mengalami berkat dari Tuhan, kita ingin mengalami sukacita, atau ingin mengalami suatu saat nanti bahagia bersama Dia di surga, mulailah dari sekarang membiasakan diri selalu menyatu dengan Tuhan dalam doa-doa ini, dalam Ekaristi yang dirayakan setiap hari Minggu. Memang ada sebagian yang setia setiap hari, dan itulah kebahagiaan tersendiri. Maka Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, pada saat kita mengenang Ibu Helena Veronica Sidang Suantio yang meninggal 40 hari yang lalu,
saya ingin mengajak kita lewat sabda Tuhan pada malam ini. Datanglah kepada Yesus setiap saat. Datanglah kepada Yesus setiap hari, supaya kita selalu bersatu dengan Yesus. Saya ingin menutup khotbah saya dengan pesan Maria Lazaret di Gunung Lazaret di Prancis kepada dua anak, Maxime dan Melanie. Bagi kami para imam NSF, itu adalah pelindung tarekat. Kepada dua anak itu, pada saat zaman itu Prancis dilanda kelaparan dan tidak ada kehidupan di sana karena banyak yang rusak tanaman, Maria menampakkan diri kepada dua anak itu, Maxime dan Melanie, mengatakan bahwa kalau ingin hasil panenmu berhasil, kalau ingin Anda mendapatkan berkat, jangan pernah lupa doa. Kalau Anda ingin bahagia, jangan pernah lupa doa. Kalaupun Anda tidak bisa berdoa dengan baik, doalah satu kali Bapa Kami dan satu kali Salam Maria satu hari. Tapi kalau mereka punya banyak waktu, sampaikan lebih banyak waktu untuk berdoa supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semua, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin mendapatkan berkat dengan Tuhan, jangan pernah lupa untuk berdoa. Kalau memang penyenengan tidak punya waktu, berdoalah satu kali Bapa Kami dan satu kali Salam Maria. Tapi kalau penyenengan punya banyak waktu, dekatkanlah diri dengan Tuhan lebih banyak lagi. Mengapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tapi pasti Tuhan akan memanggil. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan menyambut hari itu dengan penuh damai dan sukacita. Maka mari saudara terkasih, jadilah waktu kita waktu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjut dengan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan sabda Tuhan malam ini, kita diajak oleh Yesus untuk senantiasa menyatu dengannya dalam doa-doa kita, dalam Ekaristi dan permenungan-permenungan sabda. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Tapi saudara-saudara kita, Ibu Helena Veronica Siswanyo, yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapa berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang masih berduka atas kematian Ibu Helena Veronica Siswanyo, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan padamu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan Ekaristi persembahan. Kita ini sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku. Amin. Amin. Mari kita
Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saling memberikan salam hormat kita kepada yang lain. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia. Saudaraku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh tubuh dan darah Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, yang menerima komuni adalah orang Katolik dan tidak ada halangan gereja.
Tuhan untuk bunga-bunga yang indah. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami mohon berkat-Mu atas bunga dapur yang disiapkan oleh keluarga. Bunga-bunga ini indah, bunga-bunga ini harum, begitulah yang berkenan di hati-Mu. Keindahan dan keharuman hidup bagi jiwa saudara kami, Ibu Helena Veronica Siswanto. Semoga taburan bunga ini makam saudara kami, Ibu Helena Veronica, meneguhkan keluarga dalam persiaran hidup dan mempersembahkan persembahan yang berkenan padamu. Dan semoga kau berkatinya, Bapa Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang ditegarkan hidup kami. Persatukanlah hamba-Mu Ibu Helena Veronica Siswadi dalam himpunan para kudus, dan peliharalah kami sebagai biji mata kesayangan-Mu, sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu saudara terkasih, istimewa keluarga, terima kasih banyak diberikan kesempatan bagi saya untuk mendoakan Ibu Helena Veronica dalam perayaan kudus ini. Kita akan menutup perayaan ini dengan mohon berkat. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa arwah mengenang 40 hari Ibu Helena Veronica kembali ke rumah Bapa sudah selesai. Thank you.
Saya mewakili keluarga almarhum mama saya, Ibu Helena Siswanyo, mengucapkan terima kasih kepada Romo Eman. Terima kasih Romo. Terima kasih kepada Gereja Santa Perawan Maria Regina Paroki Purbawardaya yang sudah memberikan fasilitas tempat untuk terselenggaranya Misa Arah pada malam hari ini. Terima kasih untuk PD Maria yang telah melayani dalam Misa Arah ini. Terima kasih juga untuk doa, perhatian dan kehadiran Bapak Ibu yang diberikan ke mama kami Ibu Helena Petrita Siswanyo. Terima kasih sedalam-dalamnya. Dan kami telah sediakan makanan yang sederhana. Semoga bermanfaat untuk berkat kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Sekali lagi saya mengucapkan syukur dan terima kasih berkat dalam. Romo, saya minta tolong doa makan. Mari kita akan tutup membuka makan bersama kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menyatukan kami semua dalam perayaan kudus ini. Mendoakan Ibu Helena Veronica Siswanyo yang telah 40 hari Engkau panggil. Kami percaya dia boleh mengalami sukacita berkat kemurahan darimu. Kami juga mau berkat untuk keluarga yang ditinggalkan anak para cucunya. Dan sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan kami, keluarga menyediakan makan malam untuk kami nikmati bersama. Berkatilah keluarga, berkatilah makanan, dan berkatilah kami semua yang akan menikmatinya. Semoga makan bersama ini memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga makanan kita semua yang menikmati dan keluarga yang menyediakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.